الله <سؤال> الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الفاتحة <سؤال> أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والشعبة fa at-tasiahata yang ke-19 bismillahirrahmanirrahim wa asy'bahatu at-tasiahata cabang yang ke-19 ta'zimil qur'ani mengagungkan al-quran wa ihtiramuhu menghormati al-quran Famin zalika mangko iku setengah saking menghormati Al-Qur'an. An yaqra'ahu utawi arpin maca wong hu ing Al-Qur'an wa huwa ta'iwong iku ada taharatin ing atasih sesuci posisinya wudu ya. Wa an la yamassahu lan arpin ing Al-Qur'an sapa illa thahirun. Gitu ya. Apa thahirun Tahiran ya. Wa <tuhiran> Allah ya masahu dan arbin orang gepok demek sabo wong hueng Al illa tahiran kecuali ya. Hale dalam keadaan suci. Wa an yastaka dan arbin tosiwakan. Ya, mulutnya dalam keadaan bersih. Wa yatakhallala lan takhallul menyela-nyelani berusaha agar giginya bersih ya diselan-selani diseliliti Inda iradati qiraatihi ing dalem nalikane ngersakaken membaca Al-Qur'an. Ya e wal hasil pokoknya mulutnya bersih lah ya. Wa an yastawiya lan arbiyanto maca eh kok maca sapa istiwa jejeg sapa wong li krana kanggo maca Al-Qur'an qaidan halilunggu duduknya yang jejeg sing sae. Ingkana lamun ono sebab wong iku fi ghairi solatin di luar salat. Wala yakuna lan arbin tawra ono sebab wong iku muttaqian iku itika. Lunggu itika ya. Lunggu leleyangan santai kaya wong apa ngono ya. Ono sing maknani muttaqian itu bersandar turan-turan, turun -turan, ya. Tangane di ini ya sambil teturun ya. Anak saya ngomong ya kalau nggak salah ingat-ingat lupa ya tangannya di dia ya itu di kayak kan kayak kurang gimana baca Quran kurang jenak wa an yal bisa lan arab yang memakai sabo wong siapa kelawan pakaian yang mempercantik diri memperindah diri pakaiannya saya ngapik Liannahu krono saat temene wong iku munajin sedang bebisik munajat Rabbahu yang pengirannya wong Ketika membaca itu dia sedang bermunajat kepada Tuhan Wa an yastaqbila nan arbinta memadep sabah wong Al-Qiblata in Qiblat Nikirati krono kanggo membaca Al-Quran Ya kalau bisa maksudnya tapi, ya tapi Jangan merasa kesulitan ya Wa an ya jamat madolan arbin to tamat mud kekemu. Kula masa pewang kula mata saben-saben berdahak mengeluarkan dahak kemu. Wa an yam -sika. lan Arab menahan diri wong anil kiroati songko membaca ida ta nalika ni menguap cerocewoni angop. <laughs> ya kan biasanya Indonesia nya apa menguap ya jadi kalau pas menguap jangan diteruskan ya jangan ya berarti seru diam ya pas ngap diam terus diulangi lagi nggak apa-apa ya Wa an yaqra'u lan arbin membaca wang Alquran ing Al-Qur'an ala ta'udatin ing atase tenang aja kesusu kesusu wa tartilin lan tartil ya kita kalau membaca bareng-bareng ya masing-masing satu juz masyaallah bauan teri ala ta'udatin tenang wa tartilin ya makanya kalau nazir orang disuruh membaca Al-Quran, jangan disuruh membaca sajus tapi dikon moco sakjam. Nek sa itu terus diwaco dikebut, ya. Nek sakjam untuk setengah jus, pokoknya ya sakjam itu. Oke, ya sakjam, sidik ya. Sakjam, nek tiga ijata sakjus, oh iso lima menit, hmm. Ya kan? ya yeah, makanya kalau nakzir Quran jangan dikasih jus durasinya itu bukan berapa tab, bukan berapa jus tapi berapa jam ya yeah. kau ngerti pengalaman pengalaman nazir ini kau mau coba satu jam wajar tilen lan Wa an yu ajiyanan arabin ton nekani wong dikuni harfin Ketua saben saben huruf haqqahu ing hae huruf minal adha'i songko adha' Menyampaikan ketika membaca itu setiap hurufnya jelas Wa an la yatruki arabin toran ninggal wang as-sohifata ing lembaran Mansurutan halid din buka atau den gelar tidak ditutup Idza wa doa nalika nyelakaken sebab wong ing sahifah ya ketika membaca selesai apa ditutup jangan dibuka jangan dibiarkan terbuka Wa an la ya doa lan arabin tora nyelakaken sebab fauqahu ing dalem dhuure Al-Qur'an sayan ing suci-suci jangan meletakkan Al-Qur'an ya di atasnya meletakkan sesuatu di atas Al-Quran minal kutubi bayani biru-biru kitab hatta yakuna sehingga ono Al-Quran abadan ing dalam selawasi ku'adiyan itu yang tertinggi ala sairil kutub di atas sekarini biru-biru kitab wa an yadu'ahu dan Arab itu nyalakan wang hu'ing Al-Quran fi hijrihi ing dalam pangkoni di pangkuannya ida Quran alikane mocha wang hu'ing Al-Quran Aw ada syai'in atau ing atas sisi cuci baina yadaihi ing dalam ngarepe alqari pembaca. Aw la lan aja nyelehaken wong ing Al-Qur'an bil ardi ing dalam tanah. Wa an la yamhuwahu lan arbin ta ora membusek sapa wong hu'il Al-Qur'an min al-lawhi sangka papan. Bil buzaqi. Maaf ya dengan ludah dulu itu lo ya namanya dulu kan belum ada buku ya orang sekolah kan mau pakai sabak itu lo saya juga nggak tahu ya sabak tapi menurut cerita-cerita dulu sekolah itu pakai apa sabak sabak itu ya buku tapi buku begitu selesai dibusa buku selesai gitu ya Be begitu mahalnya kertas dulu kalau sekolah pakainya sabak gowong sekolah gowong papan tulis di tapi cilik untuk noyo ya. Terus ditulis, pelajaran ini dinuiki opong Kena isbar, dilepaskan dengan utak Ditutup busuk Lali ya ampun, lali ya ispokok Nah ketika busuk itu Jangan sampai, kalau yang dibusuk Al-Quran Jangan sampai menggunakan Hal musyak Pakai ludah ya Bal yaghsiluhu balik buas mbasuh sepu wong ing alquran al bilma'i dengan air wa alla yattakhizana arba'in orang ngalap sawang as-sahifata ta'ing sahifah ida baliat nalikane rusak apa sahifah lembaran wa darasat nanti kesaya rusak apa sahifah ora dia ya, dia ngalap ing kanggung raksa joko lil kutubi marang pira-pira kitab Lembaran-lembaran Al-Quran yang sudah tidak dipakai jangan digunakan untuk menjaga buku-buku yang lain. Tinggal sama, tinggal apa ya? Ojo. Ini zaman kuno ini ya. <tuh> Fa'inna dhalika mengkosa'ta meneh mengkono ya janil kutub dijadikan sebagai penjaga kitab-kitab yang lain atau mungkin dibuat apalah pokoknya saya juga nggak bisa bayangkan di ngunjogo kitab ini. Jafa'un iku wangkot azimun ikan gede Tidak menghargai gitu maksudnya ya Walakin yamhuha tetap binim busak wangha ing sahifah bil ma'i lawan banyu Wa an la yaqru'anan arbintara moco fil aswaqi ing dalam biru-biru pasar Ya Tapi sekarang pasarnya sudah tenang ya Orang nganggur-nganggur, opon, joko pasar ya kadang-kadang membaca apa? Al-Quran ya, apalagi dalam Ramadan ya, banyak yang membaca Al-Quran di pasar. Mungkin dulu itu pasar itu gambarannya mungkin kumuh, gambarannya itu pokoknya enggak tertata lah ya. Pasar sekarang kan bersih-bersih ya, apalagi toko-tokonya itu bersih-bersih. Kalau di Mesir itu, kalau pasar itu buka pertama kali itu, nyetel Al-Quran, leng pasar, oh di sini Quran tok kaset maksudnya ikut setel ya kan ya <laughs> <laughs> karena itu barokah katanya ya buka toko pertama kali itu kan bersih bersih apa gitu ya rata-rata nyetel Al Qur'anul Karim makanya kalau kita ke pasar itu udah toko-toko itu pada nyetel Al Qur'an wa alla tapi kok di sini malah tidak boleh membaca di pasar ya saya kira mungkin pasar dulu itu gambarannya itu kayak apa ya ini, ini pasar sekarang sudah berbeda mungkin bersih apa gitu ya wala mawatinil ghati oh bukan ghati itu Laghti ya ini itu maknanya ngorok ya panggungan ngorok itu orang ya ngorok ngerti itu lah mendengkur wala mawatinil laghti lan ora biro-biro panggungan gaduh membaca Al-Quran jangan di tempat yang gaduh lakti ya wal lan lagwun main lagwun, ya sesuatu yang tidak ada paidahnya wa majma sufaha lan tempat kumpule wong sing bodho-bodho bodho itu bukan berarti wong orang duwe ilmu ya perilakunya itu perilaku yang safih Wa alla yasubbalan arbiyan ta orang ngesokno sapa wong husalatahu ing air bekas basuhane Al-Qur'an ala kinasatin ing atase kinasah ing sapu ya miknasatun sapu ya berarti kalau kinasa itu mungkin sampah gitu ya tempat yang habis disapu-sapu itu loh ini sampah artinya itu Idaqtasalan alikani adus sebuang tumbah sebi kita batihi kelawan tulisan Al-Quran Mustasyrian hale nyuhun tombo min sako min zongkoloro Walafi maudiin najasatin dan tidak juga disoknoing dalam panggonan najis wala ala diin dan orang yang atas panggunan yu ta'u engkang den ida iya pemaudi walakin ala nahiyatin tetapi yang atas eh, sisi atau inilah sisi atau pojok minal ardi sangka tanah ya yes, di, di daerah di satu tempat di tanah ya fi buk'atin ing dalam siji buk'ah tempat Layat to engkang orang itia ihaing puq asapuan nasu menungsa au yahfi roa ngeduk wa ngatu saba uang hafi roa tan fi dalam tempat tohirin engkang suci suma yasubba nuli asakan sapa uang minca sati songko ca uang fitilkal tilkal hafi dalam mengkono keduan thumma yak bisuha ya bukan yaksi ya pakai bak yak bisuha gitu ya ya kan ada yang yak bisuha eh buha ya kayak kebalik aja kayaknya ya <tuh> hada yak bisa sehingga nutupi sapa wong ha mungkin hafirah ditahan airnya jangan dialirkan kemana-mana gitu maksudnya itu jadi yak bisaha mungkin ya Kalau yak sibaha apa arti ini Mergawilan ya. Lalu ditutup gitu. Itu gini loh Jadi ada dulu itu Kalau sekarang ya nggak tahu masih, masih ada apa enggak Orang kalau kepengen sembuh Kalau apa gitu kepengen dapat barokahnya Al-Quran Lalu Al-Quran itu dimasukkan ke dalam air Airnya dibuat mandi Jadi tulis Al-Quran Misalnya nulis apa gitu ya Kepingin apa? Tergantung kan ayat-ayat yang kira-kira ada hubungannya. Misalnya wa nunazziluna al-qur'ana ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mukminin gitu ya. Mungkin kepingin anaknya pintar, pengen apa? Terus yang dibaca innallaha astofa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala 'alal 'alamin. Terus apalagi yang dibaca apa? Ditulis terus diletakkan di dalam air Nah, airnya ini karena sudah diramu dengan Al-Quran, dianggap suci, hati-hati. Makanya, kalau mandi dengan air ini, jangan sampai airnya itu mengalir ke tempat-tempat yang tidak terhormat. Gitu, makanya dimana ya? Ini jangan sampai nanti mengalirnya ke tempat-tempat sampah, jangan sampai mengalirnya di tempat-tempat yang diinjak oleh manusia. Dimana ya? Cari tempat yang kira-kira tidak diinjak kalau perlu dikasih joglangan terus mandi di situ gitu ya terus airnya ditahan Yakbi suha tidak mengalir kemana-mana biar di situ saja untuk menghormati air Al Qur'anul Karim gitu ya sangking pengen mendapatkan apa barokah dari Al Qur'anul Karim Aufi nahrin atau dituangkan di dalam nahar sungai kabiren ingkang gede Yaktal itu ingkang campur apa banyu nemau Banyu Al-Quran bima'ihi kelawan banyu nahrin kabir Faya jeri mongko melaku apa mengkono alma Atau sekalian dilarutkan ke dalam air yang banyak sekali Wa an dan lan membaca bismillah Nyebut Wong Allah ingkusi Allah ala kulli nafasin Ingatasi setiap nafas Ida kata banalikan nulis sebab wong hu mengkono Al Quran. Aw syaribahu ya mungkin bukan aw tapi wa syaribahu dan meminum sebab wong hu mengkono uh, Al Quran. Maksudnya minum bukan minum Al Qurannya tapi airnya yang ada Qurannya. Gitu ya. Wa yu'azzima an -niyata. Jadi setiap nafas itu di apa namanya membaca apa Bismillah gitu ya. Setiap nafas membaca Bismillah. Ya karena memang sunnahnya begitu kan. Kalau minum itu kan Nabi katanya peng tiga ya. Minum itu tiga kali ya. Minum tiga kali. Jangan sampai bernafas di gelas ya gelas gini, ini kan kita kalau minum kan biasa bernafas ya kalau minum jangan bernafas di gelas menurut sunnahnya begitu kalau bisa tiga kali setiap kali nafas Bismillah ya Bismillahirrahmanirrahim Yang ambil nafas ya Bismillahirrahmanirrahim ambil nafas ya Bismillahirrahmanirrahim Praktek saja biar tahu ya. Benar ya? Jadi gitu ya. Minum apa? Ambil nafas, bismillah lagi gitu ya. Yang terbaik itu katanya begitu. Dari mana ya riwayat dari orang yang melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hadisnya. Apa itu makolahnya Kanjeng Nabi atau melihat Kanjeng Nabi gitu. Caranya begitu tapi yo ya, gak kuat suen kadang-kadang ya ya udahlah bismillah aja yang penting pertama itu apa bismillah terus bismillahirrahmanirrahim yang penting tidak bernafas di gelas ya nah begitu juga kalau kamu menulis kertas kertasnya kamu masukkan ke dalam air kertasnya itu ada bismillahnya pokoknya ada apalah ya misalnya kepingin pintar pengen apa inna fatahna laka fathan obinale, verolakava, terus sus, ya terus, nah setiap nafas Bismillahirrahmanirrahim, wa yo an nia dan mengagungkan ing niat niatnya diagungkan, niat yang baik baik, wa yo azhma an nia tafidzalika ing dalam mengkono mengkono melakukan tadi minum tadi yang ada e, uh, tulisan al qurannya di dalam gelas tadi ya. Fa'in inna mengkosak teman itu sholli ku yudhihi paring Allah yang ewong ada kodri niati yang kata saya kader niati ewong. Wasshobatu al ashrun utawi ashshobah al ashrun e, cabang yang kedua boleh ku atau harotiku sesuci. Kau Allah taala ya ayuhan ladina amanu idha kumtum nalikane jumenengi sapa ila sholati marang sholat fasilu jika kamu menju menengi melaksanakan salat maka basalah muka makanya dimaknani dalam buku-buku kita ya penjelasan-penjelasan dalam pelajaran fikih usul fikih maknanya kumtum bukan jumenengi tapi nalikane arep jumenengi karena wudhu itu bukan ketika sholat ya, tapi ketika mau sholat. Ida tuh Arab jumenengi apa sirokabe as sholat ing sholat fal silu basohlah mukamu wa aitiyakum kedua tanganmu ilal marofiki sampai biro biro siku ya sikunya ikut ya ikut dia ikut bagian Eh, Kepesuh, wamsahu biru usikum, usapo siro, kelawan biro-biro, sirah siro ya sirah kepala, ba termasuk kepala adalah rambut, ya rambut itu bagian dari kepala, ya bagian dari kepala itu adalah rambut yang kira-kira tidak keluar dari hatu rossi, ya. Wa arjulakum Jadi basuh rambut enggak apa-apa Ya enggak apa-apa Yang penting rambutnya tidak yang keluar dari haddu apa Roksi Kalau tidak salah gitu ya Wa arjulakum. Ya arjula bukan juli Arjula bukan arjuli Karena itu atofnya ke Irsilu Basuh ing Piro piro Kalau arjulikum itu nanti Atofnya ke imsahu Berarti diusap padahal kaki itu bukan diusap tapi dibasuh. Karena itu membacanya nasab karena diatofkan kepada irsilu. Kalau menurut mata Imam Syafi'i, kenapa atofnya ke depan kok dibelakangkan untuk menunjukkan tartib bahwa basuh kaki itu setelah mengusap kepala, ya karena itu diletakkan di belakang. Lidilalah ala wujubi atartibi menurut mazhab al-imam asy-syafi'i al ilal ka'baini tumaka marang dua mata kaki polok loro wa in kuntum lanamun ana sira kabeh iku junuban fataharu mangko suci sapa sira wa in kuntum atus ya wa in kuntum mardo jika kamu semua sedang dalam keadaan sakit 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 sehingga tidak bisa menggunakan air. Ya, tidak bisa menggunakan air. Au ala safarin atau ing atase lunga. sehingga tidak menemukan air ya. Au jaa ahadzum minkum minal ghaiti atau di rumah tetapi dalam keadaan nekani sepo sira kabe songo sira minal ghaiti songko, eh, al ghait buang air besar. Aula mastumun nisa atau bersentuhan sapa sira nisa ing perempuan-perempuan. Falam tajidu. Mongko ora nemu sapa sira maan ing banyu. Fatayammamu mongko tayamum sapa sira saidan so ing tanah thayyiban ingkang apik. Famsahu maka bertayammumlah Itu ya. Famsahu caranya tayamum seperti apa? Famsahu mengkongu sapo sirokabe biwujuhikum kelawan piro-piro wajah sirokabe wa eidikum dan piro-piro tangan siro sirokabe minhu songko mengkono wa eidikum minhu songko arai opo oh boy, ya? Sebentar, sebentar aku lihat ya Alhamdulillah ya ada kamus <tik> Surat apa ini? Apa? Wa aidukum wa aidikum Famsahu wujuhikum wa minhu ya minhu kelawan sa'i so dan thayyiban gitu ya berarti minnya itu min yang bi manal Kalau kalau eh bukan bukan bi minhu 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 sangking apa ya benar ya bukan bukan eh, bukan minhu bukan mana il baknya yang balba unil sok eh, minhu songko mengkono dan tayiban ya benar ya sa'idan taiban ya eh, ya benar ya minhu Minhu songko mengkono apa? sa'idan tayyiban Qala e, Rasulullah sallallahu <tuhuru> alaihi At wasallam At-tahuru syatrul iman Utawi sesuci itu separuh daripada iman Suma qala nuli ngedika sebuah as-suhaymi At-tahuru bidomita'i kelawan domita'i Bukan at-tahuru berarti At-tahuru bidomita'i al-wudu'u tegesi wudu Al-zahiriyu ingkang bongsa zahir Wal-batin yulan batin ikunisul iman Biar tiba-tiba milang milang ganjaran ni. Kalau yang ketika sebab Hatim li Asim bin Yusuf, itu hadroh waktu solat. Dinalikannya hadir apa waktu solat tawadz. E, tawaddu wudhu aini, wudhu an zahiran tawaddu Wudhu asa pasirah, wudhu ainik lawan wudulur. Wudhu an zahiran, wa wudhu an patinan. Wudhu yang zahir dan wudhu yang patin. Qala Asim takon sapa Asim kaifa iku halika ya apa Zanika eh uh, utai mengkono-mengkono wudu zahir wudu batin qala ngendi kok sapa Hatim ndikane amma wudu zahir fa mongko mengko iku ngerti sapa sira wa amma wudu al batini ana penu wudu batin fa taubatu mengko iku taubat wan nadamatul ketun wa tarkul apa ini watarkul apa gin terus apa eh alam watarkul gilli ya tulisannya ini watarkul gilli la taj'al fi qulubina gillan lilladzina amanu watarkul gilli lan ninggal ghillun, khianat wal ghishi lan ghish nipu wasyaki lan ragu wal kibri wal kibari lan kumati wajarku hubbid dunya ninggal mencintai dunia wasana ilholki lan meninggalkan cinta dipuji oleh makhluk wariyasati dan ninggal mencintai pangkat Intah Wa qaulun nazim tu'samu bi dhamil mim qulan tin Bidmaril dhamil mim jabi pan fi mahalli jazmin ing dalam mahal jazm jawabul amri ku jawab amar wa taqdiru ta taqdiri fa anta tu'samu minal bala'i Mengkotai ta sira iku sira minal bala'i sangko bala fa inna taharata mangko sak temene sesuci ku tamna nyegah wa taharah Zalika yang mengkono kabeh mau Menjaga dari Apa Ghilun Terus apa Ghishun, Shakon, Al-Kibru Dan seterusnya tadi Watakdiru itu tadi ya Kamaru ya kaya un Uliya dan riwayatakan apa zalik At-tahara tamna u an-ba'dim Semoga sebagian ulama Waqala Umar radiyallahu anhu innal asalihah. Saat temene wudu ingkang soleh ya trudu iku bisa nundung. Apa wudu angka sangka asyaitana ing setan. Hmm. Kala ngendika sapa an-nazim munazim, sholli wa zakki malaka thumma sumi. Wa'kif wa, wa hujja wa jahidan fa tukramu. Salli salata sabasiru as-salata kelawan salat sing tenanan wa zakki malaka mengeluarkan zakat sabasiru malaka ing harta sira. Summa sum nuli poso sabasir waqif lan i'tikaf sabasir wa hujja lan haji sabasir wajih wajahidan lan jihad teman sira fatukramu mangkotin mulia akan sabasir. Zakaro anna zimu fi hadhal bayti sitta syu'abin Yang enam bira-bira cabang Fayuqalu mengkotin cabangkan ala naski ma Yang atasnya nyocok iberkor takut dama Yang kang usli siapa ma Tin ucapakan ngetan Wa syu'aba al-hadiyata wal al-hadiyatu wal ishrun Cabang yang ke-21 iku Idyanus salawati al-khamsi Nekani salat limo Fi awqatihah ing dalam biro-biro waktunya salat kamilatan hal sempurna qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamul imani utawi alamat genderone iman iku as-shalatu iku salat faman mengko desa wong iku farroqo ngosongaken sapa man are salat kalbahu ing atine wong hatinya dikosongkan hanya sedang berfikir solat. Ya. Wahafalan joko wong ada yang kata si asolah bihudu dengan segala batas batasnya solat. Fahua mongkau tawi man ikum mukminun ikum mukmin. Wasuila lantin suuni perso sinton Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An alamatil mun mu'mini wal munafiqi songko ngalamati wong mukmin lan munafik faqala mongko ngendika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inal mu'min himmatuhu fis shalah mukmin itu himmatuhu iku utawi keinginan tingginya al mukmin iku fis shalah ing dalam salat wasiyamilan poso wal ibadati lan ibadah wal munafiqu Atau wal muna lan dan saat temani muna feqiku utawi keinginan tingginya al muna feqiku fito dalamangan masya allah sentipangan nopo iki ngono ya masya bilan ngombe sing be opo ti goyo bahima masya allah ya kan kaya bahima hewan hewan ternak Wasyu'batu al-thaniyatu Cabang yang ke-22 Iku adha'u zakati Iku nekani zakat Ya Ada Ininya ya, ada ilmunya Agar kita Ketika kepingin makanan yang enak itu Ada pahalanya, ada caranya Ya Apa itu? mencoba untuk bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sesekali makan sesuai dengan selera, kamu kok makannya kok eh, hari ini menikmati ya, biar gampang syukur kepada Gusti Allah gitu. Jadi ada niat yang benar ya. Eh, Gusti Allah telah menyediakan berbagai kenikmatan Agar dinikmati dengan batas-batas yang wajar, gampang bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesekali makan seadanya ini agar ingat kalau kita ini adalah seorang hamba. Kita ini bukan tuan, kita ini hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pas makannya kurang pas ya sadar ini bagian dari apa hamba. Kalau makannya pas enak disyukuri kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Eh tsaniyah 20 ada kanjeng Nabi sedang menerangkan tentang kesombongan apa gitu ya kalau tidak salah namanya Sabit bin Qais sedih karena kanjeng Nabi sedang menceritakan sombong orang nggak boleh sombong terus Sabit bin Qais kalau tidak salah itu tanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah kita itu ya mungkin kita atau apa bahasanya gitu inna hadana gitu kalau tidak salah ya salah satu di antara kita itu mungkin itu mewakili sabitnya atau apa ya. Itu senang kalau yang disebut itu kalau tidak salah sandalnya. Oh senang kalau sandalnya itu bagus, ininya bagus, ininya bagus. Itu sombong nggak ya Rasulullah gitu ya. Nah jawabannya Rasulullah itu menarik sekali. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Gusi Allah itu indah dan menyukai keindahan gitu ya. Jadi kalau kita pas indah gitu ya. Ingat innallaha wa jamilun yuhibbu al jamala. Uh, Etianu as-salawati al-khamas khams oh, ya. Ada Ada'u zakati Syobah al-thaniyatu wal-ishrun ada'u zakati Membayar zakat Limustahiqiha Bagi orang yang Ngekha'i nengguni zakat Itu ya Bekerja yang giat, biar mampu membayar zakat. Ya, kalau kita pengen kerja, pengen apa, pengen kaya, pengen apa, salah satu niatnya biar bisa membayar zakat, biar bisa membantu orang lain. Gitu ya? Nah, jadi ini juga boleh, ini juga boleh. Pokoknya orang itu kalau soleh itu apa saja menjadi soleh ya. Ketika tidak mampu ya tetap menjadi orang soleh Karena tahu caranya ya Kalau kebetulan biasa-biasa saja ya soleh Kalau kemudian menjadi orang yang kaya ya tetap apa? Soleh Pokoknya kalau orang itu sudah soleh itu apa saja menjadi soleh Makanya kanji Nabi pesan kepada salah satu sahabat yang disuruh agar punya uang banyak Kata kanji Nabi Na'mal malus soleh Lir rojuli sebaik-baik harta bagi sebaik-baik manusia itu manusianya juga akan menjadi baik harta yang dipegang juga digunakan untuk yang baik-baik itu pokoknya kalau ini itu orang soleh itu apa saja itu e, menjadi baik nah, makanya kita berusaha menjadi orang soleh Amin ya robbal Alamin ya, nasi yang dimakan menjadi nasi yang apa? Soleh ya kan? Kalau kita yang makan kan energinya untuk ngaji ya kan? Untuk jamaah terawih ya kan? Ya kan? Untuk ujian, ya kan? kalau kita yang makan ya kan? Makanya kalau orang soleh itu apa saja tuh, masya Allah ya kan? Ada makanya banyak, tidurnya juga banyak. <laughs> berarti makanya itu digunakan untuk menikmati tidur berarti ya kurang soleh kalau ini ya kan ini, ini. pokoknya kalau orang soleh itu masya Allah luar biasa Uh, biniatin dengan niat maksusat ini yang tertentu wa tahu niat maksusat iku an pintu niat sebuah asyakhsu kelawan wong zakat al fardi eng zakat fardu. Ini yang disebut niatul mukmin khairun min amalihi. Walisalan orang noiku ada yang atas apa ta'yinul amwali nyata akan piro piro harta. Setiap orang mukmin walaupun tidak punya uang itu seharusnya niat zakat. Gusti kalau mau aku duit, aku nggih bayar napa? Zakat terus kau gak membayar-bayar, urung tujuh duit, ya kan? Tapi sudah niat apa? Zakat. niat haji, ya kan? Besi niat haji turun. Sampun lah ya. Kalau punya uang haji mau nggak? Mau. mau, ya kan? Berarti kan sudah niat haji, walaupun belum punya uang itu. Sudah niat ngajar kan? Walaupun belum punya ilmu punya sekolah. Tapi kan sudah niat, ya kan? Orang mukmin itu dalam hatinya selalu baik. Kalau belum baik karena belum ada yang dikerjakan. Ya kan? Hatinya sudah baik dulu itu kalau mukmin. Sudah kepingin nanti saya kalau punya anak akan saya perlakukan dengan baik, ya kan? Sudah punya niat gitu belum? Sudah kan? Kalau punya suami, kalau punya istri, akan begini ya kan? Namanya kan niatul mukmin. Sudah apa niat itu, walaupun belum, tapi kan karena mukmin, kan mukmin itu hatinya selalu apa baik itu yang tadi penjelasan itu niyatul mukmin khairun apa min amali karena banyak sekali yang telah diniatkan itu tidak terlaksana seperti ini walaisa alaihi ta'yinu ta al amwal fa idza malaka man dalam nalikan memiliki sebuah wang nisaban insani sak nisab minadh dhahabi wal fiddati wal mawashi sangkomaas perak mawasi hewan ternak wal ya biji-bijian wasimari, hasil pohon ya buah wan lan kurma wal lan anggur wajib mengqowajib ada ing atas wong si opoan yadzfaar pento nyerahaken wong zakat ha ing zakate iki jenis-jenis harta tadi lil asnafits samaniati untuk pantan atau kelompok-kelompok yang jumlahnya ada delapan. Awil maujudina atau orang-orang yang ada, kalau tidak ada delapan, yang adalah minhum songko asnaf Athamania thamaniya wal masakin wal musafirin, orang musafir. Alladzina kang yahtajuna ingkang butuh sebuah alladzina limu'na disafari, butuh untuk ongkos perginya. Walladzina lanung aga irtagabat hum Engkang Apa Ya itu ya Bebani hum eng mengkono alladzina Ditumpai berarti dibebani Apa sing bebani aduyunu Biro biro hutang Qala sallallahu alaihi wa Ma zakatu Orang nyampur apa zakatu Malan ing harta Qattu kelawan babar pisan illa ahdakathu kecuali ngerusak apa harta zakat hu ing mengkonomal Harta kita dicampuri dengan harta yang seharusnya digunakan untuk membayar zakat itu bisa merusak karena itu bukan hak kita. Wa syu'batu ats-tsalitsatu wal isruniku shaumu ramadhan. Puasa Ramadan alhamdulillah kita sedang menjalankan puasa bi an yatruka klan arminto ninggali sapa wong sairal muftirat ing sekarene pira-pira perkara sing batalaken fi ing dalam hari-hari Ramadan biniyatin dengan niat fil laili ing dalam dalu malamnya sudah niat li acil <tul> maula krana kanggo taat marang Gusti bendara kita sedanten Allah Subhanahu wa taala minal fajri sejak dari fajar shadiq ila guru bisyamsi sampai terbenamnya matahari ma'asalamatil haidi serta ini sepi dari menstruasi wan nifasi wal wiladiyati fi jami'il yaumi dalam seluruh hari tidak ada yang mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari tidak boleh ada sedikit pun menstruasi nifas dan apa kurang limang menit buka misalnya ya tiba-tiba menstruasi ya berarti puasanya menjadi apa batal wa minal igma ilan songkok igma wa sakari sakar mendem igma itu penyakit ya penyakit ayan kalau ini bukan fi il yaum, tapi fi yang dalam sebagiannya yaum hanya sebagian yaum yang penting ono gak mendemi itu sposone wis dianggap sah ya bengi-bengi ini iki, ya bengi-bengi ini niat poso poso gusti walaupun aku ini gak kuat nih orang mendem ya, misalnya ya kan mas misalnya Ada ya buka ya kok buka sahur ya Saur itu tidak ngombe telung galon. Begini <silence> ape poso kok malah nopo ngombe galon ini terus piye, wong i karpe opo, iki ya kan? Tapi niat saur ini saur gusti, tapi nganggu nopo galon ya Allah gusti piye tau wong i karpe poso ojo jauh gak kuat aku gak kuat, misalnya ya kan? Akhirnya yang lebih galon, berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar mendem. Ya kan? Mendem. Gak mari-mari mendem. Menjelang maghrib, tidak tak nopo. Mari. Hanya menangi setengah jam menjelang nopo. Maghrib. Posonnya sah, dorang. Lagi penjelasannya penjelasane fi bukan fi jami'i tapi apa fi ba'dhi ba'dhi al-yaum ba'dil yaum Pokoke sebagian yaum ana sing ora mendhem iku berarti dianggep posone apa sa Ya berarti mau iku ya sa tapi ya elek banget mosok ape poso kok ngombe napa galon fi <utan> karpe, Ya, mesti itu. Tapi penjelasan fikihnya itu begitu, wa minal irmai wasagari fi ba'dih. Sebagian yaum itu yang penting ada yang tidak mendem. Itu. Nah, ya. Kal agli wasyurbi waljima'i wasyurbiddukhan. Ini contoh muftirat, ya syurbi ad-dukhan al-ma'rufi ngombe rokok <laughs> itu ya orang Arab bilangnya bukan nyedot tapi apa ya, ngombe itu syurub dukhan maksudnya nyedot rokok ya diombe mbok kok diombe kenapa ya kok bahasane kok diombe ya kenapa kenapa ya rokok kok diombe ya, ya wasyurbu ad-dukhan yaitu membatalkan apa puasa ya fa idza akala mongko inten makan mangan wong au syariba nasian halilali fa sawmuh mongko te pasane wong iku sahihun iku sah ya sah makan tapi lali itu hukumnya adalah sah itu <saiden> berkata, Wa inna ma'atamahu lan anging pemestine paring dahar hu ing wong sepo Allah Gusti Allah. Berarti itu dapat rezeki dari Gusti Allah. Jam 0, ajeng jam 0 ya. Jam-jam loro ngono terus lali nek poso ngombe ngono sampai wareg lagi sadar nek nopo poso. Berarti inna ma'atamahu wasangka hullah subhanahu wa ta'ala itu bagian dari rezeki. Kama qala qayul ngendika hu ing mengkono iki tadi ya inna ma'atahu wa tidak batal tadi sapa Suhaimi sapa Imam Suhaimi fil babit talibin ing dalam kitab lubabit talibin Ya, jadi ada makan itu karena lupa dengan puasa, tapi ada makan mengira tidak puasa karena misalnya masih mengira malam, kali itu banyak yang mengatakan batal ya. Madhab Syafi'iyah juga mengatakan itu batal. Enak ya, makan mangan-mangan dikira durung subuh, tetap mangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. aku cuma mangan berarti subuh, ya kan? Itu berarti dianggap membatalkan apa puasa walaupun sebagian ada yang mengatakan itu tidak batal ya kalau dalam usul fikihnya eh kuaid fikihnya biasanya disebut lai al salah persepsi yang jelas-jelas salah itu tidak dianggap belum maghrib wis ono sing ngabari wis maghrib ya mangan-mangan mangan tenan nembe tak bodoni kowe. Maka puasanya batal karena la ibrota bizzon albayyin apa khata'uhu. Tapi ya dosa besar ya, jangan ya. La ibrota albayin albayyin Ya walaupun sebagian ada yang mengatakan tidak apa e, batal. Ya maksudnya Kalimat sebagian mengatakan tidak batal itu ya itu saya pernah baca gitu ya untuk jogo-jogo uh, kalau misalnya ada yang apa namanya azan salah gitu ya oh no azan itu salah yo aku lo tahu ngerti yang gundanin azan salah yo tak telepon ikut durung magrib sembuh bu azan nih tapi tidak puasa alhamdulillah ini puasa ya masalah betul ya kan? Nah maksudnya gini loh ya, jadi fikih dengan fatwa itu berbeda ya. Kalau kita bicara fikih kita akan mengatakan bahwa secara madhab yang kuat dalam madhab syafi'i itu bagaimanapun yang seperti itu hukumnya apa? Batal ya. Tetapi kalau itu terjadi di tengah masyarakat kan tidak semua orang masyarakat itu kalau disuruh kodok kan agak singgula gelem tuh. Eh, ku angel ono singgono baru wong ya kan. Kita tahu ada penjelasan sebagian ulama mengatakan itu tidak apa batal sehingga kita gampang khusnudun kepada orang yes wong iku andut mata pikih you know, ya kan itu maksudnya kalau kita tahu banyak itu lebih e, apa namanya e, arif ketika menghadapi satu masalah yang terjadi di tengah apa masyarakat karena kita punya banyak pandangan. Ya. Yeah. Wasyobatu ar-rabi'atu wal isrun. Iku al-i'tikafu iku i'tikaf wakif i'tikaf. Wa huwa i'tikaf iku al-lubthu bi masjidin bi dengan niat i'tikaf. Yusannu dan sunatakan i'tikaf kulla waktin Ing dalam saben-saben waktu Walau waktaka rohatin Lan senajan waktu makruh kapanpun makanya dan itu butuh niat gitu loh ya makanya kalau kita ke masjid lalu apa namanya jumatan ya kita duduk ya nggak dapat apa-apa nggak -apa, dapat pahala iktikaf karena tidak niat makanya begitu kita masuk masjid niat apa iktikaf ketika masuk masjid jumatan niat iktikaf ya itu kalau dulu di masjid besar tulisan itu di pintunya ada tulisannya nawaitul i'tikafah itu ya untuk mengingatkan masyarakat. Saya kira itu baik sekali karena mungkin banyak di antara kita itu kalau mau masjid itu lupa niat apa? Ini fengger lungguh ngono ilingin pasar metu, oh iya aku mau durung i'tikaf. Lagi <laughs> ling. Ada tulisan gudi tulisannya nawaitul i'tikafah untuk mengingatkan setiap kita masuk ke masjid Jumatan kita niat apa ya ya. Uh, wa lakin yahrumu tetapi ini haram apa tikaful marati tikafnya seorang perempuan warroki kilan rokik illa biizni zawji kecuali atas izin suami Wasayitilan sayyid wa insohalan senjasa apa Ia tikaf. Walizauji lan hak bagi seorang suami wasayiti ikhrajuhuma utawi nyuwun medale suwa apa almar awarqiq min usangqa almasjid wa arkanuhu utawi rukune eh uh, kajian api itu iktikaf sama ahlahu kok ya iktikafu zaujatir rasul ada kok ya itu diajak kanjeng nabi kalau tidak salah itu ya Kalau tidak salah, saya pernah baca itu, ini ya, tadi ya. Mumpung ingat, tapi perlu ditahkikan. Ya, ini kata Sayyidah Aisyah tapi ini ya. Sayyidah Aisyah itu ngendikan an Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan Hatta tawafahullah Kanjana Nabi setiap 10 hari akhir Selalu apa? Itikaf sampai kanjana Nabi wafat Thumma'takafa azwajuhu min ba'dihi setelah ditinggal kanjeng Nabi, istri-istrinya juga apa? I'tikaf. Jadi perempuan itu juga i'tikaf dilakukan oleh istri-istrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya. Eh, wa arkanuhu rukun i'tikafiku iku papat iku an Satu niat. Makanya tadi ya, niat muktaronatan halidin bareng akan bilub si klan menang pas menang. Fala takfi mengkora cukup apa mengkono niat halat dukulihi ketika masuk di dalam masjid wahwau tewang itu sairone ikum laku. Wata jibulan wajib apa niatul fardiyah tiap apa niat fardiyah awin nadri atau nazar fila tika fil manzuri ing dalam etika fingkang tipe nazari ada penjelasan dalam niatnya ini wajib gitu ya. Saniha iku masjidun kholisun Fala yakfi mengkora cukup apa al musya'u masjid yang kandil umum makan Umum itu maksudnya tidak tertentu Bi khilafihi kelawan berbeda ni mengkono eh, al musya' fi tahiyyati ing dalam tahiyyatu al masjid Wa utawi nomor telune mengkono arkan Iku lupsun iku meneng Lup <tuk> su qadrin meneng kadar yusama ingkang den aran ya apa kadar ukufan ing meneng e, ikomatan tegese dianggap ikoma walau bila sukunin lan senajan kelawan tanpa meneng bihaifu yakunu kelawan sekiranya ono zaman zamanuha apa zaman ikoma iku zaman tumanina iku zaman tumanina fayak fi mangko cukup apa ataradudu apa mitar-mitar lal mururu ora kok lewat fi ing dalam masjid bila lubten kelantan pemenang Walau nadzarun munadhar sabuwang jadi kalau minder minder di dalam masjid, mindar-minder makum-laku tapi sudah di dalam masjid itu sudah sah untuk melaksanakan apa? Iktikaf. Tapi kalau lewat dari pintu ke pintu yang lain, nah itu yang tidak dianggap ikaf. Walau nadzaru i'tikafan, ikaf mutlaqun ingkang mutlaq kafahu mongko nyukupi huwa ueng wang apa mongso ing dalam sa'an itu tu ma'ni nafir ing dalam ruku wa nahwilan sepadani ruku wa rabi'uha utawi kaping pampati arkan iku mu'takifun eh wong sing itikaf syartu ta syarat mu'takif islam meniku islam wa an andwani akal wa khuluwun lan sepi an hadatsin akbar sangko hadas gedhe fadaya sihhu munkawrasah apa itikaf man itikaf wong itnasofa ingkang persifatan sapa man bidid disyaen kelawan kebalikannya sesuatu minha sangka islam aqlun khuluwun an hadats akbar naam yajrimu rasah intora lamun anyar teko apa al igmau apa igma ayan fi athna al itikaf dalam tengah-tengah itikaf lam ya betul mengkorap batal apa itikaf wa yuhsabu lan minhu termasuk itikaf apa zamanul ighma Apo apa zamane ighma wa qati'u putus apa itikafu apa itikaf kata tabu kaya tatabu itikaf nuli nuli ne itikaf birridati kelawan Riddah Napa jenenge? Murtad. Wasakari lan mendem idza ta'adda nalikane sembrono sapa wong bihi kelawan mengkono asakar. Wa syu'batu al-khamisatu wal isrun liku al-hajj wa wa tahajjiku qasdul baiti nyengaja Baitullah bi hajjin au umratin dengan haji atau umrah. Inka lamun ono sabuwang iku kodhiran iku kuwasa bian yajid aklan arbinton nemu sepawang zatan ing sang warahilatan lan kendaraan wal hajju tawi hajja iku ibadatun iku ibadah yalzamu ingkang netep iha ing ibadah apa wukufun wukuf bi arafata ing dalam arafah yawma tasi'idhil hijjati di hari ke sembilan dul hijjah awlaylata atau malam ke sepuluhnya ya sampai tulu ul fajri gitu ya wa tawafu di tuhrin lan tawafi wong kang anduweni suci bil baiti kelawan baitullah tawaf di baitullah sab'an kelawan kaping pitu yakinan kelawan yakin ya tukhulu apa waktu waktunya tawaf binti safi nahar dengan separone malam an-nahar malam ke-10 Wala akhirat dan orang akhir wujud li waqtihi marang waktune tawaf Wa sa'yun lan sa'i bina sofa antara sofa wal marwati lan marwati Wa syu'batu as-sadi satu wal ishrun iku al-jihadu iku jihad ma'al kufari Serta ni bila-bila kafir di nusrat dini korona kanggo merangi akomo Korona nulungi akomo Wa lan ono apa jihad zail islami ing dalam kawitan islamiku afdo dan amali Luwe utama ni biru ngamal Kala ngedika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul amri utawi Pokoe berkoro Dasar Atau kepala kepalanya ya Kepala ne berkoro Iku al iku islam Modal utama adalah Islam Wa amuduhu utawi tiangi islamiku as asolatu Cagaknya islam wadhar watu sanamihi tapi puncak saname al-islam punuk punuk e untoy ya untoy anak punuk e untoy lemu punuk e gede ya iku al jihadu iku jihad ya dhar sanamihi itu adalah jihad yang mengayomi semuanya agar bisa berjalan dengan baik itu kalau ada jihad karena kalau enggak ada jihad itu negaranya tidak aman wa ma'na hadzal hadits utai ma'na nikil hadits kama qala kama kai berkara-kara ingkang ngendika ing mas sapa asuhemi iku aslu syanid din tawi pangkal urusan agama iku anutku bisyahadatani mengucapkan dua syahadat ma'al idzani serta tunduk di makna hum marang maknane asyhadatain fala yasihu man qara sapa syai'un satu apapun minal a'mali songo biro-biro ngamal illa bil islami kecuali lawan islam

menyerahkan seluruh kemampuan, mengerahkan seluruh kemampuan fi kita lil kufari ing dalam merangi biro-biro wong kafir di nusratil islami karena kanggo nulungi Islam. Wa ma'na as-sanami utaimana ni as-sanam fil asli ing dalam asalaikum as abarqor irtafa ing kang munggah apa ma yang meninggi min dhahril jamali songko gegere ke unta qurba unuqi ing dalam pareke gulune unta wa yasihulan sahaban yuradatin karbakan bil jihadi kelawan jihad fil hadith in dalam hadith apa mujahadatun nafsi merangi hawa nafsu bi an yakuffaha kelan arminta nahan sebuah hain nafsu anis syahwati sangkos syahwati wa yamna ahla nyegah sebuah hain mengkona an nafsu at nyegah anil istirsali songko istirsal delurung terus menerus di umbarno filadzatiin dalam kesenangan Wayal zamaha Wayul zimaha Lan tetapi sebuang haim Kono nafsu ngongkon Memaksa fi'ilal awamiri Eng lakoni bira-bira perintah Wastina ba'anna manahi Lan ngedhoi bira-bira larangan Wahadau iki jihadun nafas Iku wayadhaiku al jihadul akbaru jihad Yang paling gede utawi alziyatul akbari fafdhalu li utama min jihatil kufari ketimbang jihad marang wong kafir qalan nadzim dia bismillahirrahmanirrahim subhanakallah wa bihamdika asyhadu an